Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai 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 morning. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi CNI. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan luar biasa baik pastinya. Dan hari ini kita bertemu lagi di dalam program Up My Day, sebuah program yang berinformasi dan terkini. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Ha-ha. Oke, tanggal 23 hari bulan Jun 2021 bersamaan 12 Zulkaidah 1442 Hijrah. Alhamdulillah kita sudah pun 23 hari di dalam bulan Jun ini. Jadi hari ini juga panjat syukur kita kepada Tuhan, pada hari ini kita masih lagi juga diberi peluang, diberi kesempatan lagi untuk terus berada di muka bumi Tuhan ini, untuk terus melata di muka bumi Tuhan ini, untuk meneruskan kelangsungan hidup pastinya. Jadi hari ini, mulakan hari ini dengan penuh minda yang terbuka dan pemikiran yang positif. Hadiahkan, hadiah hari ini merupakan hadiah yang teragung daripada kita punya Sang Pencipta. Jadi, ya, mulakan hari ini untuk melakukan hal-hal yang terbaik, ya, untuk menghasilkan apa keberhasilan yang pastinya luar-luar biasa. Buang jauh-jauh, tolak jauh-jauh perkara yang melemahkan kita, perkara yang meremehkan kita, perkara yang boleh menyebabkan mengganggu gugat perjalanan kehidupan itu, kita buang jauh-jauh dan kita ceria-ceriakan pada pagi ini dengan kita mulakan dengan secawan kopi pastinya yang enak, kopi Tongkat Ali. Di mana kopi anda? Ah, mari kita nak tengok di manakah masing-masing dengan secawan kopi. Good morning Mr. Chan. Yes. Bersama dengan kita juga setiap pagi. Terima kasih dengan secawan kopi Sa'diah. Terima kasih Cik Mazlah juga dengan secawan kopi. Ha. Julaiha secawan kopi. Tuan Haji Ramli up dengan cawan up dia, memang up my day kita. Itulah dia. Kita ceria-ceriakan pada pagi ini pastinya, ya. Kita meneruskan pagi ini dengan penuh bersemangat, dengan penuh ketekatan, dengan penuh keazaman bahwa hari ini pastinya lebih baik daripada hari semalam. Dan pastinya hari ini kita tekad, kita kuatkan azam kita untuk kita mencipta sesuatu yang baru dan untuk kita mencari keberhasilan yang pastinya luar-luar biasa keberhasilannya pada hari ini. Dan pastinya kita ingin mencipta sesuatu pencapaian yang baru di hari baru ini. Baik. Sa'diah binti Baginda, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera semua sifu-sifu yang luar biasa. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Siang lai bangga bersamamu. Cik Nasrul Hadi, terima kasih bersama dengan kita. Katanya siang lai bangga bersamamu. Alright. Siapa lagi? Kami Kamsiah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Rafidah Abdul Wahab, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam ceria sokmo deh untuk rakan-rakan seperjuangan. Nah, ini daripada Kelate, Oregano. Ya. Semoga hari ini kita diberikan kesihatan yang baik-baik. Asyida, selamat pagi dan salam ceria, salam sejahtera, salam ceria semua. Sa'diah, jom kopi-kopi dulu. Ya, pagi ini dengan Absuri Kopi pastinya cergas-cergaskan diri kita. Alright. Waalaikumsalam. Selamat pagi kata Nasrul Hadi. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini saya bersarapan nasi goreng dan minum Tongkat Ali CNI. Julaiha, Assalamualaikum dan selamat pagi sahabatku yang hebat dalam keluarga besar CNI. Kata Syarifah, Assalamualaikum, salam sejahtera, hai hai hai. Yes, hai 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 hai. Semoga pagi ini membawa 1000 barokah. Louis Lucas, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Wendy, selamat pagi. Haji Ramli, Waalaikumsalam. Mr. Louis juga bersama dengan kita pada pagi ini. Selamat pagi katanya untuk semua. Semua, Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam ceria. Serin, hai hai Serin. Tengok tadi tengah tengok begitu seronok sekali menikmati hidangan. Sedang sarapan apa pada pagi ini. Ya. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua rakan niaga. Sianai ceria-cirialah selalu. Right.
Oke, Doris, selamat pagi. Tengah minum up cafe Suri Coffee, Doris. Oke, bagus, bagus, bagus. Kita up, up, up my day. Haji Jah Saleh, assalamualaikum dan selamat pagi. Sifu Asri, terima kasih. Dan rakan-rakan seperjuangan semua, alhamdulillah. Kita jumpa lagi pada pagi ini. Ya, alhamdulillah kerana kita dapat bertemu lagi pada pagi ini. Kita masih lagi dapat bertentangan mata. Kita masih lagi orang kata apa boleh hai, hai, hai di dalam ruangan Zoom ini. Abang Jo, Abang Jo, salam dari Kelantan katanya. Pah ni kita ngopi bersama lidah-lidah Kelantan. Ha-ha, jaga SOP. Nak ke mana tu Abang Jo? Ha-ha. Okey, Zainal Kambas, assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga kekal sihat dan bersemangat, kata Zainal. Yes, itu dia yang sedang tengah fight ke Athen, Santorini, Greece. Wow, itu dia. Mahani, assalamualaikum and good morning. Semoga sihat-sihat, ceria-ceria selalu. Selamat pagi, kata Elis. Ha, semua keluarga besar sihat. Hai, Madi, Abang Madi. Abang Madi kita in blue color hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kekal sihat dengan ISP 18. Yes. Okay, itu dia. Dan semalam cukup-cukup luar biasa kita di dalam EBLC. Wah, tahniah tepukan untuk anda semua yang hadir ke EBLC semalam. Ya, pastinya ada tips yang diberi, yang dikongsikan oleh sifu kita Mr. Chan. Orang kata apa, tips untuk orang kata apa, mengatasi penolakan. Kita cerita-cerita bagai nak rak, dia cakap tak nak. Kita cerita-cerita bagai nak agak mahal lah produk tu. Dah. Ha, jadi semalam telah pun dikongsikan bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan formula AQRSC. Mudah-mudahan ilmu semalam dimanfaatkan untuk anda meneruskan perjuangan kita, untuk meneruskan perniagaan kita dalam perniagaan Siana ini untuk hari-hari yang mendatang. Dan terus mengorak langkah lebih berhasil dan seterusnya. Mencapai ke akhirnya mencipta legasi diri anda. Baik, Tuan Haji jealous tengok Asri bersenam. Nah, Tuan Haji pun boleh bersenam juga, pusing-pusing kawasan rumah. Saya belum dapat lagi pun, baru sihat selepas demam, selepas vaksin COVID-19. Okey, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sihat. COVID-19 ni pun cepat-cepat hilang supaya kita boleh menjalani kehidupan normal. Tuan Haji Sabani, assalamualaikum. Hari ni tak exercise ke? Okey. Right, baik. Okey, apa yang nak saya kongsikan pada hari ini, kita tengok, kita tinjau-tinjau sorotan akhbar berita harian. Dan sebelum itu saya agak-agak rasa kesunyian nak ajak orang berceloteh dengan saya. Pada hari ini saya ditemani oleh bunga yang comel-comel. Assalamualaikum Syikin. Waalaikumsalam Cik Asri. Ya, inilah dia partner saya pada pagi ini. Jangan jealous ha. Abang-abang di dalam ruangan Zoom, jangan jealous. Jadi saya hari ini ditemani oleh Cik Syikin untuk kita bersembang-sembang. Apa khabar Cik Syikin? Apa cerita pada pagi ini? Khabar baik Cik Asri. Cik Asri apa khabar? Alhamdulillah, pastinya kita dapat lagi meneruskan di hari baru ini. Hari ini dah perkena kopi belum? Dah. Kita kena start kopi sebab nama pun program Up My Day. So saya telah mulakan hari saya dengan hari ini Suri Coffee. Suri Coffee. Yes, itu dia. Alright, baik. Jadi sebelum kita teruskan Syikin, kita nak tengok sorotan akhbar pada hari ini di tangan saya, berita harian. Apakah yang boleh kita kongsikan dengan rakan-rakan kita di ruangan Zoom ini, mungkin yang tidak berkesempatan untuk belek-belek surat khabar. Jadi saya belek-belekkan surat khabar ini untuk anda semua. Baik, di halaman utama, halaman hadapan, kes sporadik kekal tinggi, kluster bertambah. Aha. Ini yang semalam pun saya ada fungsikan. Jadi menjadi tajuk setiap hari kes sporadik ini. Jadi kita mohon kerjasama rakan-rakan sekalian dan war-warkan kepada rakan-rakan, adik keluarga, patuhilah SOP. Sebab kes sporadik ini kita tidak boleh menjangkakan kerana ianya tidak bergejala. Baik, frontliner, redah jalan balak berpuluh kilometer suntik vaksin di kampung orang asli. Aha, itu kita doa-doakan permudahkan anggota frontliner kita dalam usaha untuk memberi vaksin untuk
Vaksinasi punya ni sampai walaupun jauh ke pendalaman, dipermudahkan urusannya, dipermudahkan kerjanya agar kita cepat-cepat dapat memutuskan rantai yang COVID-19 ini. Perdana Menteri mahu pembekal hantar segera vaksin. Ini berita baik. Sagu hati, sukarelawan kesihatan naik bukti sumbangan diiktiraf. Semalam dalam dalam berita juga ada dikongsikan dengan kita, sukarelawan-sukarelawan yang dalam di PPV ini, di senter-senter pemberi vaksin ini, dinaikkan kepada RM100. Ini berita baik. Jadi kepada rakan-rakan CBO kita yang ada anak masih belajar mungkin, semalam di USM, pelajar-pelajar USM juga mewakilkan dengan secara sukarelanya untuk membantu di pusat-pusat vaksin ini, dan mudah-mudahan untuk kita membantu melancarkan lagi proses pemberian vaksin kepada masyarakat. Semua negeri catat pertambahan kes, kata Dr. Nur Hisham. 77 kematian, 21 kluster baru, babit ke-13 di tempat kerja. Aha, asyik lagi di tempat kerja, dan yang tertinggi adalah di perkilangan. Jadi sama-sama kita ingat-mengingat kepada mungkin ada ahli keluarga kita yang bekerja di kilang ataupun yang masih lagi pergi ke ofis, patuhilah SOP. Baik. Semalam saja kes baru 4,700 ya. Dah berlainan dengan angka 4, harap-harap menurun. Okey, harungi perjalanan 50 km yang dalam vaksin orang asli dipermudahkan. Okey, apa lagi yang boleh saya kongsikan dengan anda di dalam suratan akhbar berita harian pada hari ini? Ini memang anda perlu, untuk kita semualah, termasuk saya yang bercakap ini, mengingatkan kita semua, kawal perbelanjaan, fokus keperluan ketika PKP. Itu dia. Kalau untuk berbelanja ni sedap aja dah. Tadi baru sempat sembang-sembang dengan Wan kita, sebab sekarang ni teknologi kita tekan-tekan aja. Tekan-tekan di laptop, tekan-tekan di telefon, tiba-tiba delivery sampai. Tapi orang kata apa? Kadang-kadang itu akan memberi impak kepada poket kita. Sedar tak sedar, poket itu makin nipis setiap hari. Okay, jadi kita nak kawal perbelanjaan kita. Terutama dahulukan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan. Itu berkaitan dengan kesihatan, jangan kedekut. Jangan kedekut kalau berkaitan dengan kesihatan, terutamanya dalam situasi hari ini, pandemik COVID-19. Semalam saya dalam ruangan chat di EBSC 1, saya menyeru, saya merayu, setidak-tidaknya ya, kalau tak ada semua barang pun di rumah, adalah lift dan juga ekstasi. Itu saya cukup-cukup merayu ya. Bagi anda, ini keadaan pandemik, keadaan yang telah makin meruncing, keadaan yang kita tidak boleh jangka kes periodik ini. Jadi maka di rumah masing-masing harus ada sekurang-kurangnya lift dan juga ekstasi, itu wajib. Baik. Juru jual kereta hilang kerja, kurung isteri anak. Ini tidak ada lain lagi ya. Bomba menyelamatkan seorang wanita bersama dua anak masing-masing berusia 1 tahun dan 4 bulan, dikurung suaminya yang dipercayai mengalami tekanan. Itulah dia ya. Dalam pandemik COVID-19 ni macam-macam boleh berlaku ya. Kehilangan kerja, pemotongan gaji dan sebagainya, pastinya memberikan impak kepada emosi ya, kemurungan, tekanan dan sebagainya. Jadi itulah dia, kita beruntung kita bersiaran di dalam Up My Day. Kita ceria-ceriakan hari kita, kita ceria-ceriakan bersama kawan-kawan kita ya. Kita meneruskan supaya kita nak buang anasir-anasir negatif yang datang dalam pemikiran kita. Baik. Okey, apa lagi yang boleh saya kongsikan? Saya rasa seimbasnya itulah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dari sudut dari sudut agama pula, kita dituntut jadi terlebih baik demi kesejahteraan umat. Alah, dalam keadaan sekarang ni kan, kita dituntut, biasa kita dengar, dituntut jadi orang baik. Tapi dalam pandemik ni, kita dituntut jadi terlebih baik. Maksudnya terlebih, kena sensitif, kena peka dengan keadaan. Mungkin ada jiran-jiran kita, mungkin ada sanak saudara kita yang
ada kesan impak COVID-19 ni, hulur-hulurkanlah, bantu-bantulah mereka. Alright. Dari sudut bisnes pula, jualan kereta hampir sifar bulan ini. Jualan kereta hampir sifar bulan ini. Industri otomotif dianggarkan hilang pendapatan 3.44 bilion. Ini maksudnya kalau jualan kereta menurun, merosok, apa akan jadi kepada kakitangan pekerja-pekerja yang berkaitan, industri-industri yang berkaitan dengan otomotif, pastinya akan terkesan. Maka sekali lagi akan memberi memanggil kita untuk mendekati mereka-mereka yang terkesan dengan impak COVID-19. Dari sudut bisnes lagi, industri angkasa negara dijangka hanya pulih 2024. Tahun ini baru tak 2021, 22, 23, 24, banyak tahun lagi pastinya industri ini juga akan terkesan. Dan rakan-rakan kita, kunjungi mereka, jenguk-jenguk mereka, apa yang boleh kita bantu. Baik. Dari sudut dunia, Itali tak mewajibkan pelitup muka bermula 28 Jun. Itali dah, ya, dia dah buat keputusan bermula 28 Jun bebas pelitup muka. Tak perlu pakai lagi dah. Jadi harapan kita pun ke situ. Harapan kita pun ke arah itu. Jadi tolong-tolong beri kerjasama, memberi sokongan kepada apa yang telah dilakukan kerajaan, SOP yang telah ditetapkan untuk kita merealisasikan ke arah itu. Okey, baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya pada pagi ini. Sedikit sebanyak memberi informasi, sedikit sebanyak juga memberi cetusan idea, ya. Mungkin intai-intailah peluang-peluang yang ada di luar sana. Alright, baik. Dari sudut CNI pula, apa yang boleh saya kongsikan, war-warkan pada pagi ini adalah acara kita terus berlangsung. Ya, semalam kita sudah dengan AQRSC, EBLC Fundamental, dengan Sifu Mr. Chang Kok Liang, dan juga perkongsian Sherin Segin, pemenang tabung kereta kita terbaru. Tahniah Sherin atas kejayaan anda. Terus berjuang, mengorak langkah, mencipta kejayaan seterusnya. Cipta legasi diri anda, cipta sejarah anda di tahun 2021 ini. Baik, terus 23 hari bulan bersama Mr. John, Pasaran Mandarin, dan juga hari Kamis 24 Jun juga untuk program bersama Pasaran Mandarin. Okey, tersusun, ya, program kita tersusun. Jadi jangan lepaskan peluang. Baik. Ini yang saya rayu-rayu sangat-sangat tadi. Saya merayu sangat-sangat tadi supaya dekat rumah, isi rumah, setiap isi rumah ada satu set paling kurangnya untuk kesihatan keluarga. Alright. Dan kita juga ada testimoni kempen dan sebagainya. Jadi rujuk kepada flyer yang telah dikongsikan kepada WhatsApp grup masing-masing. Anda juga boleh menghubungi Mr. John Chu untuk testimoni, kempen testimoni, serta kempen testimoni produk CNI. Boleh hubungi Mr. John Chu di 012-308-9560 atau Zaidi di 013-770-0685. Alright. Itu sedikit sebanyak dahulu untuk saya kongsikan. Baik, sekali lagi mari kita tinjau-tinjau dalam ruangan chat sana. Salina Idris, moga cepat sembuh. Tuan Haji Jack, Tuan Haji Ramli, Haji Jack, anak saya pun ambil bahagian jadi sukarelawan kat pusat vaksin. Tahniah, ya. Kemudian Cik Wan kita, Cik Rizwan Rais, sahabat saya, mengingatkan anda, bagi yang anda mungkin pertama kali menyertai Up My Day, sila rename nama anda dan nombor ahli anda di sana untuk rujukan kami. Azam, pasal kesihatan kita jangan kedekut. Ya, yeah, right. Baik, betul tu Azam. Bila nak naik utara habis COVID, cepat beli tiket Bah Rindu. Jualan industri MLM mencana naik. Alright. Yani, selamat pagi Suri Cafe dengan kopi cendawan. Okay, Salina, tak perlu nanti minta link Kak Cik Rizwan. Dia janji nak pergi. Okay. Okay, apa lagi? Itu dia. Kita pun celoteh-celoteh juga. Sekali lagi saya mempersilakan Cik Sikin kita. Assalamualaikum Sikin, sekali lagi jom bersama dengan saya.
Waalaikumsalam Cik Asri. Jadi apa yang kita nak bawa, kita nak hidangkan untuk halua telinga, untuk santapan minda rakan-rakan CBO kita pada pagi ini? Okey, untuk hari ini special sikit sebab hari ini kita akan bercerita lebih lanjut mengenai produk CNI iaitu Wellthree Collagen Peptide 4000. Wow, Collagen Peptide 4000 ini pastinya untuk awet muda lah ni. Patutlah bikin kita nampak muda sentiasa. Ya, betul tu. Sebab bagi kita semua ialah kecantikan bukan sahaja bahagian luaran, bukan sahaja penjagaan kulit yang baik, bukan sahaja kena pandai make up, tapi yang paling penting adalah daripada dalaman juga. Dan dengan ini produk CNI Wellthree Collagen Peptide boleh membantu anda. Okey, sebab apa yang best mengenai Wellthree Collagen Peptide 4000 ni, dia adalah rahsia kecantikan dalaman. Macam yang saya mention tadi, kecantikan bukan sahaja luaran, tetapi kalau macam kecantikan yang hakiki, dia bermula daripada dalaman juga, iaitu daripada kalau macam dalaman. Yes, setuju. Betul. Sebab kalau macam kita dah tengok kan Cik Asri, perbezaan kulit macam sewaktu kita berada di usia 20-an dengan di usia 40-an, jika usia 20-an kulit sihat tanpa kedut, tetapi kalau bila beranjak usia sikit, penghasilan kolagen semakin berkurangan, jadi akan timbul sedikit kedutan. Jadi apa yang berbahaya dia adalah sebab kalau macam untuk kulit kita, kita terdedah kepada sinar UV, iaitu sinar daripada cahaya matahari. Sebab kalau macam pendedahan matahari akan meningkatkan risiko kanser kulit dan mempercepatkan penuaan kulit pram matang. Dan selain daripada itu, jika kita kerap terdedah kepada sinar UV, serat kolagen dan elastin semakin berkurangan dan ia akan meningkatkan tekanan oksidatif, iaitu dia akan meningkatkan penuaan, masalah sendi dan risiko kanser kulit. Selain daripada sinar UV, sebab sekarang ni kita berada dalam PKP. Jadi kita selalu berada di rumah dan masa kita banyak dihabiskan dengan tengok telefon, tengok skrin komputer. Dekat skrin telefon dengan skrin komputer ni juga ada cahaya yang agak berbahaya, iaitu dikenali sebagai cahaya biru. Iaitu cahaya biru ni jika kita terdedah, dia akan mempercepatkan proses penuaan, pigmentasi kulit. Dan sebenarnya kalau macam pendedahan cahaya biru ini selama berterusan selama 60 minit, ia boleh memberikan kesan yang tidak elok kepada kulit kita. Jadi, apakah itu kepentingan kolagen? Iaitu kalau nak tahu bahawa 71% sel kulit kita terdiri daripada kolagen. Dan 1/3 badan manusia terdiri daripada kolagen. Dan macam yang saya mention tadi, penghasilan kolagen mula berkurangan pada umur 25. Jadi bila dah start umur 25 dan ke atas tu, kita kena ambil makanan tambahan supaya kolagen kita sentiasa cukup di dalam badan. Jadi apakah kepentingan kolagen? Adalah ia meningkatkan regenerasi sel, terutamanya sel kulit, mengekalkan keremajaan kulit, kompleksi kulit kita lebih sihat, mengurangkan kedutan dan melambatkan proses penuaan. Jadi kenapa kita kena pilih produk Wellthree Collagen Peptide 4000? Sebab keistimewaan dia, dia adalah anti penuaan dan ia juga membantu untuk mengekalkan mobiliti dan dia memelihara kesihatan sendi dan tulang. Maknanya cantik dan sihat, dan sihat sendi dan tulang semua dalam satu. Selain daripada itu, ia juga mengandungi 4000 mg kolagen ikan laut dan bahan utama peptida kolagen yang terbukti secara klinikal. Selain daripada itu, bukan sahaja kandungan Wellthree Collagen Peptide 4000, selain daripada kolagen peptida, ia juga terdiri daripada protein soya, serbuk bunga mawar, teh hijau dan serbuk argan. Selain daripada itu, ia kelima-lima kombinasi bahan ini, dia membantu untuk menyokong kecantikan kulit dan kesihatan sendi dan tulang. Ia mudah diserap dan ia merupakan teknologi dihasilkan daripada teknologi Perancis.
Gula diserap ni dia adalah kandungan kolagen dia ialah sangat halus, iaitu dia mudah diserap oleh badan. Jadi tadi saya dah cerita mengenai kepentingan kolagen, kenapa kolagen penting dan sebagainya. Selain daripada itu, saya juga ingin highlight sebab tadi kolagen peptida 4000 bukan sahaja terdiri daripada kolagen, dia juga terdiri daripada protein soya terasing, iaitu ia tinggi kandungan protein, vitamin, mineral dan serat, dan ia juga kaya dengan antioksidan. So kulit kita kalau macam kandungan antioksidan tinggi, kulit kita semakin berseri. Selain daripada itu adalah serbuk bunga mawar, iaitu tinggi antioksidan dan dia mengurangkan aktiviti tyrosinase, iaitu kalau macam kurang aktiviti tyrosinase, kurang pigmentasi kulit. Dan seperti yang kita tahu, kehebatan teh hijau adalah ia tinggi dengan kandungan antioksidan. Dia mengekalkan keanjalan kulit dan mengurangkan penuaan kulit. Okey, selain daripada itu adalah serbuk argan, meningkatkan regenerasi kulit dan mengurangkan kedutan. Okey, macam saya cakap tadi, Wellthree Collagen Peptide 4000 ni adalah satu produk yang hebat sebab ia menjaga kesihatan anda daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi manfaat utama Wellthree Collagen Peptide dia adalah ia membantu daripada merangsang folikel rambut supaya rambut anda lebih sihat, menggalakkan regenerasi ataupun pertumbuhan sel-sel baru, merangsang penghasilan kolagen dan asid hyaluronik, mengurangkan pigmentasi dan meningkatkan hidrasi supaya kulit kita sentiasa lembap. Kalau macam kulit kita sentiasa lembap dan sebagainya, kulit wajah kita automatik akan lebih berseri dan cantik, dan ia menyokong penuaan dan ia juga melindungi kulit kita daripada sinar UV dan keradangan. Jadi saya tadi telah bercerita mengenai bahaya bukan sahaja sinar UV tetapi cahaya biru daripada skrin kita. Okey, iaitu daripada kecantikan. Tetapi juga Wellthree Collagen Peptide ini menyokong kesihatan sendi dan tulang, di mana ia membantu untuk melindungi sendi kita dan menguatkan kesihatan tulang. Jadi kalau macam sendi kita dah sihat, tulang kita dah sihat, ia memperbaiki pergerakan dan fleksibiliti kita dan mengurangkan sakit dan ketidakselesaan sendi. Jadi apa yang best mengenai Wellthree Collagen Peptide ini adalah ia bukan sahaja terdiri daripada bahan-bahan yang premium. Ia juga disokong oleh kajian saintifik, di mana Wellthree Collagen Peptide ini menerusi kajian yang telah dilakukan, ia mampu untuk mengurangkan pemecahan kolagen tubuh sebanyak 31% dan kulit kita semakin lembap, meningkat sebanyak 28%. Dan kajian juga telah dilakukan menunjukkan bahawa 91 peserta yang mengamalkan kolagen melaporkan tahap penghidratan kulit yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 91%. Dan untuk kajian saintifik yang menyokong kesihatan tulang dan sendi, ia meningkatkan fleksibiliti dan fungsi sendi kita. Ia di mana ia meningkatkan ketumpatan dan kekuatan tulang. So maknanya kalau macam sendi kita dan ketumpatan tulang kita sihat dan ia memudahkan pergerakan kita. Jadi siapa yang sesuai untuk ambil Wellthree Collagen Peptide 4000 ni adalah individu yang mempunyai masalah kulit seperti masalah kulit kusam dan pigmentasi, dan individu yang sering terdedah kepada cahaya matahari ataupun skrin komputer atau telefon, warga emas yang ada, warga emas ataupun sesiapa yang mengalami masalah sendi. Selain daripada itu adalah individu yang aktif, maknanya dia kerap bersukan, kerap jogging. So kadang-kadang kalau macam dia kerap bersukan akan ada sedikit masalah di bahagian sendi. Jadi dengan pengambilan Wellthree Collagen Peptide, ia membantu untuk anda supaya kekal aktif. Dan saranan pengambilan Wellthree Collagen ni adalah bagaimana cara untuk mengambilnya adalah kecantikan. Ambil satu stick dan 100 ml air, manakala untuk kesihatan sendi dan tulang adalah 3 stick dan 100 ml air, diambil begitu sahaja atau boleh tambah dalam minuman kegemaran anda. Okey, sebab sekarang ni kita juga ada promosi, iaitu diskaun tanpa henti bulan Jun, di mana kita boleh membeli produk hebat ini, beli 2 collagen peptide dan percuma Wellthree Ecstasy.
bagi saya kombinasi ini adalah kesan berganda untuk kulit yang cantik. Sebab tadi macam Cik Asri kata, kalau macam dekat rumah, make sure ada LAF dengan ecstasy. Sebab yang bestnya mengenai ecstasy ni, ia bukan sahaja untuk memastikan imuniti kita kekal kuat, tetapi dengan kombinasi Wealthy Collagen Peptide, sebab collagen ni dia berfungsi sebagai gam untuk memegang komponen lain dalam badan, untuk mengekalkan kita punya badan, kekuatan badan termasuk keanjalan kulit. Dan ia juga membantu untuk memastikan kulit kita sentiasa sihat dan mengurangkan kedutan. Dan dengan kombinasi collagen dengan ecstasy, iaitu ecstasy seperti yang kita tahu bukan sahaja berperanan untuk meningkatkan imuniti, tetapi sebagai kaya dengan antioksidan, berlindungan daripada sinar UV, dan ia juga menyokong penghasilan semula jadi kolagen. Jadi harga istimewa promosi kita ini, iaitu beli dua kolagen peptide percuma ecstasy, di mana dengan harga ahli adalah di Malaysia iaitu RM376, Brunei adalah RM400, dan untuk harga room sheet adalah RM490 untuk Malaysia dan RM520 untuk Brunei. Jadi kalau macam kita tengok, jika anda merupakan ahli, anda boleh anda boleh enjoy harga ahli, di mana ada keuntungan iaitu sebanyak RM114. Okey, itu saja Syikin, ada apa lagi nak tambah? Ya, itu saja. Okey, terima kasih Syikin. Begitu petah sekali penyampaiannya. Okey, dah jadi setelah pun dikongsikan dengan kita, CP4000. Kata Juraidah, love sangat CP4000. Ini pengamal CP4000. Kata Cik, apa ni? Puan Fatimah Salim, saya ambil tiap pagi bersama madu. Sudah satu tahun, memang sendi-sendi ngilu sudah tiada lagi. Itulah dia kelebihan CP4000 kita. Saya dah ambil, bagus sekali kata Mak Tok. Kak Lin pun suka makan CP4000. Alright, CP4000. Yang ini ada positif-positif feedback yang dapat dikongsikan oleh rakan-rakan kita di ruangan chat sana. Kata Mak Tok, kulit dan lutut bagus sekali. Yeah. Dah hampir 2 tahun kata Selena, tak panjat tangga lepas konsum 4000 CP4000. Alhamdulillah segalanya berubah. Okey, apa lagi? Right, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita di ruangan chat sana. Dan bersama dengan saya pada pagi ini juga, saya nak menjemput satu lagi, seorang lagi bunga bersama dengan saya. Hari ini, jangan jelas, hari ini semua bunga-bunga menemani saya. Okey, alright, baik. Judith, selamat pagi Judith. Apa khabar anda, di mana anda? Halo, Judith. Di mana anda, rakan saya? Kita cuba cari Judith, spotlight Judith. Di mana dia? Di mana beliau pada pagi ini? Adakah bersama dengan kita? Morning, Judith. Ada pun dia. Itu dia. Unmute dulu. Okey. Ya, saya usahakan unmute tapi tak dapat. Okey, akhirnya berjaya juga. Tahniah. Okey, baik. Kita serupa pagi ni, biru. Sama-sama biru. Alright. Okey, salam ceria untuk Judith. Selamat pagi pada hari ini, sempat kita bersama, kita ceria-ceriakan suasana pagi kita hari ini. Nampak glowing sekali semenjak amal CP4000. Wow. Jadi saya difahamkan. Judith juga merupakan pengamal produk collagen peptide ya, CP4000 ini. Mungkin boleh kongsi sikit dengan rakan-rakan kita pengalaman selama ataupun sepanjang mengamalkan CP4000. Silakan. Ya, terima kasih Cik Asri dan selamat pagi semua. Dan salam ceria daripada saya dari Sibu. Matahari dekat luar sangat cerah. Semoga hari ini kita dikurniakan kesihatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Okey. Saya amalkan collagen peptide sejak keluaran collagen lagi ya, CP4000. Dan dari mula tu saya tak pernah miss untuk amal. Sebab kenapa saya jatuh cinta dengan CP Plus ni? Sebab dulu saya sering merasa letih dan tak bermaya,
Sebab di CNI Sibu, dia naik tangga, kena naik tangga ya. Jadi, kalau naik tangga tu tak terus masuk bilik. Tak terus masuk bilik, memang tarik nafas dulu. Jadi sekarang, saya memang berlari atas, naik atas. Kadang-kadang sampai tersungkur sebab selalu aktif. Sejak amal CP4000 ni ya. Jadi, bila saya sudah amal, dalam 2 minggu, masa amal sudah rasa macam memang ada nampak kesan dia ya. Apalagi bila sakit sendi, saya berkurangan, saya pun mula bercerita dari memang ada senanglah mak ceritakan macam mana CP4000 ini dia dapat merawat kita dan membeli. Apa yang saya paling suka adalah dia mencerahkan kulit. Sebab saya dulu saya kerja masuk aircon, keluar panas, pergi kepada cahaya matahari. So dekat situ saya buat timbul pigmentasi dekat muka. Jadi memang agak apa tu ada stres sikit, tapi bila saya selepas amal CP4000 ini, sebab CP4000 ini seperti yang Cik Sikin cakap tadi, dia menjaga keseluruhan, merawat keseluruhan badan kita ya. Jadi dari segi emosi juga memang terkawal, itu saya lebih suka. Apalagi kalau seperti saya dalam umur sudah mau pergi ke mau APF, setahun depan saya ambil APF sudah. So memang pentingkan ya tentang penurunan badan, macam kalau payudara sudah makin gebu, kalau nak cuba boleh cuba, memang sangat bagus. Dan juga pipi, lingkaran di bawah mata, semua itu memang pasti terjawab kalau mengamalkan CP4000 ya. Kulit kusam pun tidak ada lagi. Memang bebaslah ke sana kemari seperti anak muda, sebab kita rasa macam disuntikkan ya, macam satu suntikan, macam ini macam kurang lebih macam vaksin yang kita ambil sekarang, memang bagi semangat untuk kita ya. Okay, jadi daripada Judit ya, kalau kita dapat dengar tadi dia kata bagus untuk sendi ya, bagus untuk emosi, bagus untuk kulit-kulit wajah kita, dan memang kita nampak jelas sebab hari ini kita sebenarnya memang live dengan Judit. Dan anda boleh perhatikan, kalau boleh removekan spotlight saya, kita fokus Judit saja. Kita punya teknikal, kita tengok Judit saja hari ini. Alright, mari kita tengok secara lebih dekat. Wan, boleh Wan? Itu dia. Boleh tengok dengan jelas ya. Kita nampak di raut wajah Judit lebih orang kata apa, gebu-gebas katanya. Itu dia, dan lebih ceria dan kata-kata akhir daripada Judit lah, saranan untuk rakan-rakan CBO kita yang ada bersama kita pada pagi ini. Ya, sebab kalau saya, kalau ada saja promosi, sebab bukan kita bagi tahu. Unmute dulu, tiba-tiba tertutup. Buka suara dulu. Lagi sekali. Unmute. Sudah ada. Halo. Si. Ada. Okey. Ya. Silakan. Sekarang, ambillah peluang masa promosi ini sebab bukan senang mau dapat ke ini kadang-kadang, sebab dalam musim, apalagi dalam musim pandemik ini, kita memang 188 ini kadang-kadang memang tak ada yang tak mampu, tapi sekarang memang sangat berbaloi. Dapat dua. Dan percuma ecstasy. Ya, itulah promosi terbaik. Terima kasih, Judit. Terima kasih di atas perkongsian. Kata Judit, ambil kesempatan, ambil peluang tengah promosi sekarang ni, beli 2 kotak ya. CP4000 percuma ecstasy. Wow. Okey. Jadi, seorang lagi juga bunga bersama dengan saya. Kalau ada di talian, assalamualaikum Puan Sadia. Assalamualaikum Puan Sadia Joni, di mana anda? Tadi ke tim saya, sila cari-cari mereka.
Itu dia. Salam ceria, selamat pagi. Assalamualaikum Sadia, apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah, memang ya berseri-seri ya pada pagi ini. Mungkin juga salah satu sebab mengamal produk CP4000. Jadi dari tadi kita dengar daripada pengalaman Juli, sekarang ini kita nak dengar pula pengalaman daripada Puan Sadiah sepanjang mengamalkan apa ni produk collagen peptide CP4000 ini. Silakan. Okey. Alhamdulillah. Saya ada masalah kulit kering, kusam, selalu kusam. Memang kusam betul. Lepas tu saya memang tak suka beli jenama di luar sebab saya memang jenis yang tak suka sembarangan beli collagen. Lepas tu saya ada mempunyai masalah sendi lutut dekat sini sakit, dekat sini, bahagian sini. Setiap hari, dekat setahun dah. Lepas tu saya susah nak percaya juga produk yang dekat luar. Tu masalah saya. Lepas tu kulit saya yang dekat bahagian lutut bawah tu, yang dekat kita punya tumit tu, selalu merekah dekat sini. Ya. Kulit kering merekah lah ya. Lepas tu kita punya joint dekat kaki tu memang selalu sakit. Tu masalah saya. Joint semua sendi, bahagian sendi saya selalu sakit. Lepas tu berapa lama tempoh mengamalkan CP4000 dapat merasai kesan dia tu? Dah dekat kesan dia. Dua minggu saya amalkan collagen peptide tu, dua minggu saja. Dua minggu saja. Dua minggu saya dapat rasa sendi bahagian tangan saya dengan tangan sini saya lutut. Memang betul-betul cakap memang bagus. Okey, itu pun dia. Kira dah mus dah, dah lembut dah kira. Sampai kita, sekarang saya memang amalkan. Okey, alhamdulillah. Dan kita juga dapat lihat dari segi raut wajah Puan Sadiah juga lebih berseri, shiny, gebu, itulah dia. Okey, terima kasih atas pengkongsian singkat pada pagi ini. Kita orang kata ceria-ceriakan suasana kita pada pagi ini. Sedikit sebanyak pengalaman perkongsian daripada Judith dan juga Puan Sadiah dapat memberi ilham lah, ya, idea kepada mungkin rakan-rakan CBU kita yang mungkin menghadapi permasalahan yang sama. Masalah sendi, masalah kulit kusam, mungkin dengan pengalaman secara live ini, anda boleh saksikan secara live ini. Jadi berilah peluang. Berilah peluang kepada diri anda. Jika anda sayangkan diri anda, berikan yang terbaik untuk diri anda. Pastinya baik. Kita bersama dengan Syikin, kita bersama dengan Judith, kita bersama dengan Sadia, bunga-bunga semua. Habis CP4000 ni orang lelaki tak boleh ke? Okey, baik. Mungkin bersama dengan saya. Assalamualaikum Abang Madi. Di mana anda? Assalamualaikum Abang Madi. Halo. Itu dia. Mungkin unmute dulu, belum kedengaran suaranya. Saya dekat sini. Apa khabar? Okey. Selamat pagi. Memang sehat ya. Okey. Saya berkesempatan ya, sebenarnya tak ada dalam perancangan saya untuk bersama dengan Abang Madi, tapi memang Abang Madi merupakan penyokong tegar kita setiap pagi bersiaran, dan juga saya juga dapat tahu Abang Madi ini juga pengamal CP4000. Nah, sebagai seorang dari sudut pandang seorang lelaki, bagi sedikit pandangan Abang Madi kita tentang produk ini. Okey. Assalamualaikum. Okey, kepada lelaki-lelaki yang di luar sana yang masih risau dengan penampilan, sebab macam saya memang pentingkan penampilan, sebab penampilan ini adalah sesuatu yang orang akan pandang. Apa yang kita jumpa dengan orang memang penampilan yang paling utama. So, sebagai lelaki juga, penampilan itu adalah yang sangat penting. Okey, yang perempuan-perempuan yang di luar sana memang akan pandang penampilan dahulu. Selain daripada duit poket lah, dia akan pandang penampilan dahulu. Sebab dia orang tak tahu duit poket tu macam mana. Okey, so hari ini
saya hari ini saya nampak ada promosi collagen, saya memang teruja. Okey, hari ini saya memang dah nampak okey collagen ini kalau dia offer memang saya akan ambil. Saya tak kisah berapa offer dia, saya memang memang saya akan ambil sebab setiap bulan memang saya akan ada ambil satu pack. Kalau ada promosi dua memang saya akan ambil dua. Itu yang saya nampak sebab daripada dahulu, daripada awal collagen ini di ACP 4000 ini diperkenalkan, saya memang dah setia, dah ambil terus daripada dulu itu, daripada ya dikeluarkan sehingga kini saya memang ambil dengan leave, dengan ecstasy. Setiap hari memang saya akan ambil setiap sebab saya dulu ada masalah, sebab saya nampak di bahagian kulit muka memang sebab orang lelaki ni dia pori kulit muka ni memang agak besar, dia tak sama dengan perempuan. Okey, sebab pori di bahagian muka dia akan, kalau lelaki memang dia akan nampak, okey, di bahagian kedutan, di bahagian mata memang akan nampak. So orang dekat situ saya memang risau sebab nampak kulit muka ni pori dia besar. Okey, saya risau, saya ambil collagen pas 20 hari saya ambil, saya nampak pori di muka saya memang agak kecil dan kulit memang nampak lebih licin lah. Okay, itulah dia, orang lelaki memang tekstur kulit dia memang kasar lah nak berbanding dengan wanita. Jadi pori-pori dia lebih besar dan sebagainya. Jadi dengan mengamalkan collagen peptide ini, orang kata apa, boleh meningkatkan keyakinan diri. Ya, yeah? Keyakinan diri itu sangat penting. Ya, Abang Madi. Ya. Untuk orang juga, mungkin ya, orang tak tahu, okay, umur saya berapa. Sekarang saya berumur sudah 42 ya. Bukan 25. Okay, alright. CP 4000 boleh mengekalkan keremajaan kulit anda pastinya. Jadi rebutkan peluang sementara promosi. Kita kata tadi promosi tanpa henti. Wah, promosi tanpa henti, promosi beli dua CP 4000 percuma ecstasy. Kedua-dua gabungan ini cukup penting untuk kulit kita. Ya, gabungan kolagen dengan vitamin C ini cukup penting untuk kulit kita, untuk kesihatan kita, untuk kecergasan kita. Alright, baik. Jadi sebelum saya teruskan, mari kita lihat di ruangan chat sana. Okay, baik. Kalau kita tengok dekat sini, kata Mahani ya, kata Mahani, suami saya amalkan, dia terus tuang dalam mulut dia. Nah, dia buka, dia tuang macam kita tuang lift. Ni saya ni lift kan. Dia CP 4000 tu terus masuk dalam mulut. Dan saya mesti bancuh dulu baru minum. Untuk pemanis sendiri dia bancuh dulu. Suami dia tuang terus dalam mulut. Apa pun boleh, mana keselesaan. Kata Mak Tok dia suka sebab PV pun besar. Ini orang yang dari sudut bisnes lah ya. Abang Joe dia kata apa, keto maha mesti minyak enjin maha. Itu dia. Harga aksesori kita, telinga pun tak ternilai juta-juta. Takkan nak makan sebelah ratus-ratus pun nak berkira. Renung-renungkan, kata Abang Joe. Memang abang kata orang untuk kesihatan itulah. Apalah sangat kenapa kita nak berkira ya, untuk kesihatan kita. Puan Syirin, tahniah Puan Sadiah dan terima kasih atas perkongsian serta testimoni yang luar biasa. Mr. Chan, luar biasa baik testimoni. Testimoni pagi ini best, kata Mr. Chan. Yes. Alright, jejaka semua, jangan jatuh hati dengan Madi, jejaka semua. Alright, tegur senda daripada Puan Salina. Ya, dah? Tapi apapun, saya pastinya wanita-wanita sedang mengintai-ngintai Abang Madi kita. Ngintai nak tengok perubahan dari sudut kulit, kesihatan dan sebagainya. Okey, Sharifah Zaliah kata yang ada cyst tumor fibroid boleh ambil ke? Mungkin dekat sini Encik Mazlah ataupun Zaidi boleh PM Sharifah lah ya. At least saya satu minggu amalkan, sendi dah okey, dua sesyet sehari. Itu dia. Warga emas wajib kena ambil sehari dua stick untuk lutut. Yalah, warga emas ni dia kebanyakan tempat yang bermasalah adalah lutut lah. Minyak grease dia tu sudah kering. Jadi kita perlu tambah pelincir di bahagian sendi-sendi. Kata Elis memang berbaloi. Beli produk yang beri kesan dengan cepat. Itu dia. Baik, semang punya semang juga.
jam sudah menunjukkan 10.50 ya, acara kita sampai ke penghujung. Jadi apa yang saya seperti mana yang hari-hari kita war-warkan, kita masih lagi dalam cabaran 16 hari. Ayo rakan-rakan CBO, bangkit bersinar, bangkit sahut cabaran, cabar diri kita masing-masing, cabar diri anda masing-masing. Ya, 16 hari punya cabaran. So sekarang ni dah tak ada, bukan 16 hari lagi, dah ada 7 hari saja lagi. Pejam celik, anda mungkin terkebil-kebil pandang tengok orang lain pegang duit. Saya sudah menang. Ya tak? Jadi kita bila lagi nak menang? Anda bila nak menang? Kerana peluang ini terbuka untuk semua dengan mengumpul up point. Macam mana nak kumpul up point? Pembelian peribadi 100 PV dapat 3 up point. 3 kan? 3. Referral RM50 dapat 1 up point. Referral RM100 dapat 2 up point. Referral RM200 NEI 2 dapat 4 up point. Jadi terkumpul dalam sehari, siapa yang paling tinggi campur-campur up point, siapa yang paling tinggi dialah bakal membawa pulang wang tunai RM100. Dan juga dalam tempoh kempen tersebut selama 16 hari bermula 15 hari bulan hari itu, ya, siapa yang berjaya mengumpul poin yang paling tinggi dalam tempoh tersebut juga bakal membawa balik wang tunai sebanyak RM500 tempat pertama, tempat kedua RM300, tempat ketiga RM200 wang tunai. Aha. Dah lockdown juga tak? Tak ke mana? Ikut Up My Day, dapat ilmu, ya tak? Dapat mendengar si Asri ni membebel setiap pagi. Ya tak? Jadi dapat juga memenangi wang tunai. Baik. Untuk hari semalam 22 hari bulan, untuk cabaran 16 hari Cik Wan, kita suspend music sikit. Okey, sebelum saya umumkan apa yang saya nak cerita lagi sekali tentang promosi. Ya, promosi yang ada Permata Suri beli 3 percuma 1. Permata Suri beli 3 percuma 1. Tongkat Ali beli 2 percuma 1. Promosi ini terhad sehingga 30 hari bulan 6 sahaja. Dan bagi anda CBO baru, anda boleh menggunakan voucher O2O. Sebab anda, saya percaya ada voucher O2O, boleh guna pakai voucher RM5 itu. Kemudian untuk lift, sehari dua ni memang kita cerita lift saja. Lift. Kerana lift tu sangat penting. Macam ada di tanah saya ni, lift. Baru lepas amalkan lift bersama tongkat Ali. Promosi cukup menarik juga. Beli 2 percuma 1. Battery lift 30% dan juga live enzyme. Ada enzyme yang sebelum ni 30% itu beli 2 percuma 1 dan juga boleh mengguna voucher untuk RM5. Dah dapat percuma, tolak lagi RM5. Dah untung lagi. Itulah yang kita nak pandai mengintai peluang, pandai merebut peluang, pastinya untung dan baik. Untuk tidak melengahkan masa, mungkin saya boleh mengumumkan pemenang pada hari 22 hari bulan 6. Dan Ihsan ini, kemenangan kali ini merupakan kemenangan kali kedua. Jangan jelas. Ya? Mereka yang berusaha pastinya kejayaan. Kemenangnya adalah yang bernama Wisek Pang daripada Perak. Jadi kita beri tepukan kepada para pemenang. Dan saya pun ada hantar flyer kepada semua WhatsApp group antara mereka mungkin cabaran 16 hari ini. Jadi kita berubah sampai apa-apa yang kami kongsikan hari ini. Cik Cikin kita, hai-hai Cik Cikin, jom
mari bersama dengan saya. Kemudian juga kita nak jemput juga Judith bersama dengan saya. Di mana Judith? Silakan spotlight Judith dan juga Sadiah. Sadiah untuk bersama dengan kita. Inilah dia. Syikin, mungkin ada apa-apa kata-kata akhir yang nak dikongsikan dengan rakan-rakan CBO kita pada pagi ini. Silakan. Okey, kata-kata akhir adalah terima kasih kerana sudi bersama dengan kita untuk program Up My Day, dan stay safe. Dan ya, keadaan sekarang memang sangat unpredictable. Jadi apa yang kita boleh buat adalah ikut SOP dan maintain kesihatan kita secara amnya. Terima kasih Chicken atas peringatan yang diberikan untuk kita semua. Dan seterusnya Sadiah, mungkin kata-kata akhir untuk rakan-rakan kita di sini. Ambil peluang promosi, beli dua percuma satu. Okey. Ambil peluang promosi, beli dua percuma satu, the best dia kata. Ya, itu dia. Alright. Dan Judith, adakah anda bersama dengan kami? Kalau tak, kita tengok Abang Madi. Abang Madi, mana Abang Madi? Hai Abang Madi. Mungkin kata-kata akhir daripada Abang Madi untuk kami di ruangan Zoom ini dan juga untuk wanita-wanita di ruangan Zoom ini. Silakan. Yuk. Boleh dengar saya? Okay, hari ini memang sebab bagi saya, okay, hari ini saya tak fokus wanita sebab wanita-wanita dekat sini memang saya tahu memang rata-rata memang menjaga penampilan. Okay, untuk yang lelaki terutama dia yang masih di luar sana tu, okay, kepada wanita boleh berpesan kepada yang lelaki tu, okay, lelaki juga harus jaga penampilan. Okay, untuk lelaki-lelaki di luar sana ataupun untuk si isteri ataupun untuk yang ada boyfriend di luar sana. Okey, yang dalam-dalam ini rata-rata dia wanita. Okey, boleh pesan kepada boyfriend ataupun suami-suami. Okey, sila ambil collagen peptide CNI ini kerana dia memang kau lah. Okey, baik, itu dia. Kata Cik Mazlah, untuk wanita-wanita yang ada di ruangan Zoom ini dan juga sempena Hari Bapa yang baru saja kita raikan, belum terlambat untuk kita hadiahkan satu kotak collagen peptide CP4000 untuk cik abai, cik abai kita, cik suami-suami, ya, untuk supaya kekal cergas, ya, kesihatannya, supaya kita kekal ceria setiap hari. Terima kasih Abang Madi atas perkongsian. Dan mungkin Judith ada sedikit cabaran. Apapun, terima kasih kepada Judith atas perkongsian. Dan terima kasih kepada semua yang terus setia menyokong program Up My Day, terus bersiaran setiap pagi. Mudah-mudahan perkongsian yang diberi dapat informasi dan cetusan idea untuk anda. Jadi akhir kalam daripada saya mohon maaf sekiranya ada silap kata, tersasur kata. Jadi saya sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita ngopi-ngopi, mai. Mari kita buka video masing. No. Coronavirus. Wan, silakan. Yeah. Makan tidur. Tidur makan. Ayo, makan tidur pula. Handphone dapur. Dapur handphone lagi. Alamak. Aku rindu nasi lemak telur mata. Tarik. Kesianlah Dr. Misi bila nak makan. Kesian, serilah polis askar pun belum rehat. Kepengka bermuka tapi peningmu aku boleh rasa. Kali ini rakyat kita mesti menang. Berhenti dengan drama main tai chi yoga. Just stay at home, jangan nak kalah. Tunggu berita. Okay lah, semua
Okay, okay lah, bangun awal. Morning. Pergi sekolah. Memang okay lah, okay lah. Sayonara, Donna. Okay, bagaimana? Ayolah pergi kerja. Makan tidur. Tidur makan. Sofa tilam. Tilam sofa lagi. Aku rindu. Roti tisu kat kedai mama. Suruh member air semua mari letak minum bersama. Assalamualaikum Jerman, apa kabar? Sehat-sehat ceria-ceria pada pagi ini. Saya perhatikan waktu ada sesuatu yang dengan kawan lain mulai teman. Hai, bos, kesini bos, bagi komponen. Okay lah, okay lah, semua set. Okeylah, dah bangun awal. Sekolah, oh oh, memang okeylah. Okeylah, sayonara corona. Tapi di mana? Alhamdulillah, saya nak pergi kerja. Pergi sekolah. Okeylah, okeylah. Ah, ini juga. Gimana? Yeah, anda pergi kerja. Bila keluar, oh sayang, anda main bola. Terima kasih. Jangan lupa kita bersiaran lagi pada pagi esok dan kita nantikan apakah yang bakal akan dihidangkan untuk anda, santapan minda kita dan juga untuk kita jadi pagi kita setiap pagi. Ya, kita berada di rumah masing-masing, namun kita dekat di ruangan Zoom ini. Kita ceria-ceria di dalam program.